Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak sikit iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Jailani Mendik Masab atau dikenali dengan nama Datuk Macap. Beliau ialah seorang ulama Bugis yang berasal dari Makassar, Sulawesi. Beliau datang ke Melaka untuk berdagang sekitar tahun 1500, iaitu zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Keilmuannya dalam bidang agama dan ketinggian akhlaknya telah menarik perhatian Sultan sehingga beliau dilantik menjadi Imam Diraja. Ketika Portugis menyerang Melaka pada tahun 1511, Datuk Macap berjuang bersama-sama umat Islam di Melaka untuk mengusir Portugis dari Melaka. Namun, usaha Datuk Macap gagal kerana kekuatan angkatan tentera Portugis yang dibantu oleh pengkhianat-pengkhianat di bumi Melaka. Oleh yang demikian, Datuk Macap bersama para pengikutnya terpaksa melarikan diri dari kota Melaka. Akhirnya, beliau tiba di sebuah penempatan dan beliau bersama para pengikutnya mula berkampung di situ. Datuk Macap bersama para pengikutnya telah membina sebuah masjid dan masjid itu menjadi pusat pentadbiran penempatan tersebut. Datuk Macap juga terus diangkat oleh para pengikutnya menjadi pemimpin mereka dan beliau juga menjalankan tugas-tugas sebagai seorang kadi kepada penduduk penempatan tersebut selain daripada menjadi imam pada masyarakat. Pada tahun 1865, seorang mubaligh Islam berbangsa Cina telah menjalankan usaha untuk memperbaiki masjid yang dibina oleh Datuk Macap itu dengan mengutip derma dari penduduk setempat bagi tujuan pembinaan masjid baru. Beliau bersama penduduk tempatan telah menggantikan binaan kayu masjid tersebut dengan binaan batu bata. Terdapat sebuah plak di sebelah kiri masjid yang masih utuh menceritakan senarai nama dan jumlah sumbangan bagi membantu kerja-kerja membaik pulih bangunan baru masjid. Wujudan plak bertulis Cina dan lukisan pada dinding masjid ini menjadikan masjid ini lebih istimewa kerana tiada lukisan sebegini pada mana-mana masjid Melayu melainkan hanya pada rumah-rumah ibadat Cina sahaja.
Pada kawasan masjid ini, terdapat 5 buah kubur lama, termasuk kubur Datuk Macap, yang menggunakan batu megalit sebagai nisan. Kawasan perkuburan ini dikelilingi oleh pagar besi dan berbumbung bagi mengelakkan perbuatan khurafat yang berleluasa. Makam-makam tersebut jelas memperlihatkan pertembungan dua budaya dan agama, di mana masyarakat setempat dan luar Melaka datang menjalankan aktiviti keagamaan mereka kerana percaya akan keistimewaan yang dimiliki oleh Datuk Macap. Masjid ini tidak digunakan lagi apabila kerajaan menjadikan perkampungan sekitar sebagai kawasan tadahan air untuk negeri Melaka pada tahun 1960-an. Di hadapan masjid tersebut, penduduk Cina telah mendirikan sebuah gerbang yang berkonsepkan gerbang Cina. Namun, pintu gerbang tersebut telah ditenggelami air sehinggalah ke tangga yang dibina menggunakan batu kaki untuk menaiki masjid ini. Masjid ini masih kekal sehingga hari ini dan masih boleh digunakan untuk menjalankan ibadah solat. Kini tempat tersebut dikenali sebagai Macap, yang mana nama itu kekal sehingga hari ini. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Semasa saya tiba di kawasan makam ini, saya dan Puan Ita disambut dengan satu wangian yang sangat harum. Tarikan wangian itu pada bahagian makam di bawah ini. Ini menunjukkan kedatangan kami di sini dialu-alukan dengan baik. Alhamdulillah, kedatangan kami ini pun atas izin Allah semata-mata. Untuk memastikan wangian itu datang dari mana dan siapa yang menyambut kami di sini, Puan Ita telah melihat secara batin dan didapati ada hamba Allah yang menyambut kami ke sini yang bernama Syed Kadir. Syed Kadir ini merupakan salah seorang anak murid dan pengikut kepada Tok Macap yang turut dimakamkan berdekatan dengan makam Tok Macap. Inilah makam beliau. Yang menariknya di sini, rupa-rupanya dua makam ini dipisahkan pada dua bahagian, iaitu nisan bahagian kepala terletak di dalam binaan berpagar ini bersama makam Tok Macap. Dan nisan bahagian kakinya pula terletak di luar binaan ini. Saya tidak pasti sama ada ianya dibuat secara tidak sengaja atau disengajakan untuk melindungi makam Tok Macap daripada perbuatan khurafat seperti memasang colok atas tujuan meminta sesuatu atau merosakkan makamnya. Selain itu, terdapat tanda retakan yang jelas pada binaan di salah satu makam ini, di mana retakan ini betul-betul bergaris dari nisan dalam hingga ke nisan luarnya. Ini juga menunjukkan bahawa nisan dalam berkaitan dengan nisan luarnya, di mana nisan dalam adalah bahagian kepala dan nisan luar adalah bahagian kakinya. Puan Ita juga dimaklumkan dari Syed Kadir bahawa apa yang diceritakan mengenai Tok Macap pada papan keterangan ini adalah benar. Tiada yang kurang dan tiada yang ditokok tambah. Itulah cerita sebenarnya. Syed Kadir juga mengucapkan terima kasih kerana ziarah makam di sini. Menziarah makam atau kubur tidak salah di sisi agama Islam.
kerana ia juga mengingatkan kita kepada kematian. Jadi, kita sebagai hamba Allah yang masih hidup ini diingatkan terus melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah sebagai bekalan di akhirat kelak. Tok Macap juga adalah salah seorang wali Allah yang diberikan karomah atau kelebihan sebagai tanda kebesaran Allah kepada hambanya yang soleh. Di antara karomah yang diberitahu ialah Tok Macap diberikan kelebihan dengan menyeberang tasik ini dengan hanya berjalan di atas air. Di atas keberkatan amalan soleh oleh Tok Macap di kawasan ini, tasik ini tidak pernah kering dan tasik ini sentiasa memberikan manfaat kepada penduduk di sekitar kawasan ini sejak dulu lagi. Selain kawasan makam Tok Macap dan anak murid atau pengikutnya, terdapat juga kawasan perkuburan yang terletak 100 meter dari lokasi Masjid Tok Macap ini. Ada beberapa makam kelihatan di kawasan ini yang bernisan baru dan lama. Kawasan makam ini didapati bukan sezaman dengan Tok Macap, tetapi perkuburan era masa kini. Diharap video ini dapat menjelaskan kedudukan makam pengikut atau murid Tok Macap dan sama-samalah kita dapat mengimarahkan Masjid Tok Macap ini dengan melakukan solat dan mengalunkan bacaan Al-Quran kerana di tempat Masjid Tok Macap ini ada rahmat dan keberkatannya dari Allah. InsyaAllah. Al-Fatihah. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat mengukaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan pakej-pakej tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Mistik-Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Mistik-Mistik ini. Tanpa sokongan anda, sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.